Selamat pagi kesiangan. Malam ini, Tias menuju ke salah satu tempat yang menjajakan bakmi Jawa di Yogyakarta. Jika kalian sedang berada di Monjali ataupun Tugu Jogja, kalian bisa mampir ke bakmi Jawa Pak Madio yang berada di Jalan Monjali, Blunyah Gede. Sedangkan, kalau dari kampus Universitas Gadjah Mada, tempat ini juga cukup dekat. Kalian bisa search di aplikasi navigasi seperti Google Maps dengan keyword bakmi Jawa Pak Madio. Nah, ini dia tempatnya. Yuk, Tias ajakin kalian lebih dekat. Kita ke sana. Bakmi Jawa Pak Madio, lokasinya ada di Jalan Monjali. Saya nyobain bakmi yang paling enak di sini. Sambil nunggu bakminya jadi, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Madio. Kayaknya kita nggak jadi ngobrol-ngobrol ya sama Pak Madio. Soalnya yang pesen banyak banget. Bakmi Jawa ini dirintis oleh Pak Madio sendiri yang saat ini dibantu oleh istrinya dan memiliki dua asisten untuk membantu menyajikan dan memasakkan pesanan para pelanggan setianya. Berdiri sejak 1997, memberikan banyak aneka cerita. Saya memesan menu spesial bakmi Pak Madio. Sepertinya bakmi godok spesial yang akan disajikan ke saya. Meskipun terbilang bukan usia yang muda, namun Pak Madio masih gesit dan cekatan dalam memasak. Kalian pun tidak perlu ragu untuk membawa rombongan ke sini. Wah, makanannya udah datang. Ini Bapak, bakminya sejak kapan? Ini Mbak, dari 97. Lama ya Pak ya? Iya. Ini memang resep Bapak sendiri atau guru-guru? Dulu, gue pernah sekolah nih. Sekolah di Mbak Lucin, Mbak Jawa juga. Memang khusus untuk Pak ya? Kurang lebih sekolah 5 bulan. Biasanya sehari jualan bakmi ini bisa berapa porsi? Ya, kalau dari dulu, bapak-bapak dulu kan belum ini Mbak, belum agak sepi. Lama-lama bener lah baru ini baru rame. Kita coba dulu ya, Pak. Ya. Kita coba dulu ya. Mbak, silakan duluan ya. Saya ini tangki belakang. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Ya, Pak. Ini kita coba dulu bakminya. Kita mulai dari kuahnya. Jadi di sini tuh ada bakminya yang
lembut dan menurut aku enak banget. Terus ada telur, telurnya dari telur bebek, terus ayam. Ini tuh ayam kampung tapi nggak keras, nggak alus. Enak banget. Terus buat kalian yang suka pedes, di sini disediain cabai. Kuahnya juga gak encer. Jangan lupa di like, komen, subscribe di Jogja Concierge. Jangan lupa di share juga ya. Jadi makan satu, minum satu ya. Dapat 11.000. Makasih ya. Iya, Pak, ini menunya enak banget. Makasih ya. Pak, nanti sama temen saya ngomong resep tenang ya. Ya. Pokok, men. Resep tenang. Oke, 3, 2, 1. Sekarang kita lagi ada di Mami Jawa, Pak. Bapak main resep, resep.